Oke, halo guys, jumpa lagi dengan aku Renal. Di video kali ini aku mau membuat nanas ini ya, untuk kalian yang lagi diet ya. Kita manfaatkan kulitnya dulu, sayang kan kalau dibuang, karena kulitnya juga bisa kalian manfaatkan untuk bikin tubuh kita langsung jadi. Oke, pertama-tama kita buang aja ini. Aku mau kotanya dulu. Terus untuk duri-durinya ini kalian bisa buang aja dulu. Oke, udah selesai bikinnya. Nah, jadi sebelum kalian potong ininya, kalian sebaiknya cuci dulu dengan air garam ya. Jadi biar enggak kotor-kotoran di dalam terus lobak tirinya keluar. Ini tadi aku udah cuci tapi enggak kerekam. Oke, udah selesai. Kita sisihkan dulu dagingnya. Nah, ini untuk kita bikin jus besok. Terus kita siapkan panci untuk memasak. Kita potong-potong sesuai selera ya. Karena ini dagingnya, kulitnya ini nggak dimakan, jadi dipotong sesuai selera kalian. Terus di sini udah aku siapkan kunyit ya. Kalau kalian nggak ada kunyit fresh, biasa kalau di Taiwan agak susah ya cari kunyit fresh. Nah, kalian bisa pakai kunyit bubuk juga nggak masalah. Kita potong-potong aja, atau kalian blender juga nggak apa-apa ya.
Masuk. Kita langsung masak sampai dia itu benar-benar airnya surut ya, dengan api yang sedang aja, nggak usah gede-gede. Nah, habis itu kalau udah surut, kalian matikan, bisa diminum ini sampai habis ya. Jadi nggak boleh dikasih air lagi terus dimasak lagi, itu nggak ada rasanya. Jadi kalau ini udah habis ya udah bikin lagi yang baru. Jadi nggak usah dikasih air lagi, itu nggak bakalan nggak ada rasanya. Ini airnya udah berkurang seperti ini. Ini 6 gelas ya, sekitar 6 gelas. Jadi tinggal separuh. Kita angkat. Di sini aku udah siapin lemon ya. Kalian bisa pakai lemon atau jeruk nipis. Di sini gua pakai juga madu. Atau kalian pakai gula merah juga nggak apa-apa di sini ya. Belum aku kasih apa-apa. Kalau nggak ada madu, pakai gula merah juga. Pakai asam jawa juga bisa, tapi lebih enaknya itu pakai jeruk nipis, jadi asamnya itu lebih banget. Nah, ini nggak usah diperlu dituang lagi ya guys, jadi kalau habis buang. Kalau dikasih air lagi, dimasak lagi nggak enak banget rasanya. Ini cuma diminum sekali aja. Untuk keasaman kalian boleh tambah sesuka kalian, gue pakai sedikit aja. Kemanisan. Ya, kita langsung cobain guys, dan ini rasanya mantul sekali. Ini aku minum setelah sekitar 2 jam sesudah makan malam ya. Jadi atau sebelum tidur. Di sini udah jam sekitar 10 atau jam 11-an. Udah siap diminum.